warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi dengan saya Ganesh Joko. Nih, kali ini saya mau mengeksplor gedung atau pendopo peninggalan dari zaman Belanda dahulu ya, Bro. Yang terkenal di sini kan ada misterius lah, Bro ya. Saya akan masuk ke sana, Bro, dan mengeksplor semua yang misteri di balik bangunan ini. Oke, Bro, kita langsung masuk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, Bro. Ini udah sangat lapuh karena termakan usia ya, Bro. Belanda itu zaman tahun berapa ini? Belanda masuk ke sini pada tahun berapa, saya kurang tahu. Sangat rumputnya pun udah sangat tinggi sekali ya, Bro ya. Sebelahnya itu ada PLN. Kita akan masuk ke belah sana ya, Bro ya, belakang nanti. Ini rumputnya sangat tinggi. Oh iya, kali ini saya sendirian ya, Bro. Soalnya Pak Ngaliman tadi saya telepon, katanya enggak enak badan juga. Akhirnya udahlah, saya putuskan sendirilah, daripada saya nunggu Pak Ngaliman ntar lama-lama. Dia masih enggak enak badan soalnya, Bro. Ini bekas kabelnya ya. Oke, Bro, saya akan langsung masuk aja ke sebelah sana. Di sana ada kayak villa kayak gini lagi ya, Bro. Dia di sana lebih katanya lebih rapuh lagi daripada ini ya. Ini posisinya soalnya di pinggir jalan, Bro. Saya tadi mau kesini pun naik motor, Bro. Motor saya di pinggir jalan sini, taruh sini. Oke, Bro ya. Kita langsung masuk aja ya. Ke belah sana, Bro ya. Ke belah sini. Jalannya semak-semak banget, Bro. Jalannya gini, Bro. Pohon-pohon. Pohon apa ini? Udah rindang banget, Bro. Duh, jalannya gini lagi, Bro. Takut ada ular atau apa itulah, Bro. Masuk nah ini ya. Masuk aja kali ya, Bro ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, aduh.
apa itu teman-teman? Putih-putih. Astagfirullah, astagfirullah. Apa itu teman-teman? Putih-putih. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Duh, gelegar bro, tangan saya gelegar bro. Duh, gelegar bro. Bentar. Duh, gelegar banget tangan saya bro. Mana tadi? Itu ya. Gimana ini teman-teman? Kita dekatin aja apa ya? Bagusnya ya. Ya, jelas ya. Baik. Mungkin dekatin aja kali ya bro ya. Ya, kita dekatin aja kali ya bro ya. Mungkin kita deketin aja kali bro ya. Jadi sana. Bismillahirrahmanirrahim. Cari kayu. Nanti kalau udah dekat pukulin aja. Mikir. Mikir. Pipi. Abang. Aduh. Pipi. Pipi. Terbang bro, dia hilang bro, terbang gak sih? Jadi posisinya di sini, kita sini, tepat di sini ya bro ya. Entah terbang kemana. Aduh, baterai mulai habis lagi. Tadi saya tak kuasa lagi di sana, soalnya tadi itu yang pohonnya gerak-gerak itu, ternyata itu ada sosok hitamnya bro. Akhirnya daripada saya berbahaya di situ, akhirnya saya itulah putuskan keluar ke sini ya bro ya. Duh, sangat merinding ini bro. Besok lain kali saya ajak pengaliman kali lah. Daripada saya sendiri, inilah ujung-ujungnya seperti ini bro. Mungkin itu saja ya bro, saya langsung pulang aja nanti. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya bro. Komen di bawah lagi nanti kalau berjumpa yang macam-macam seperti itu, mau diapain lagi ya bro ya. Oke, terima kasih ya bro. Saya Ganesh Tiopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.